Menempatkan terdakwa 1 Zen Vivanto, terdakwa 2 Rama Dania Ardiansah Bakri, terdakwa 3 Anindra Ardiansah Bakri pada Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Rumah Sakit Ketergantungan Obat atau RSKO Cibubur, Jakarta Timur untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial secara rawat inap masing-masing selama 12 bulan. Sejujurnya sedikit kaget karena hasil asesmen terpadu yang dilakukan oleh BNN, kami dirujuk 3 bulan rehabilitasi. Tetapi barusan kami dengar tuntutannya katanya 12 bulan. Saya nggak tahu atas dasar apa itu. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.